sudah agak beberapa saat ingin ada proses untuk penyiapan masjid yang lebih representatif, baik dari sisi lokasi yang sekarang di belakang kita ingin di depan, kemudian dari sisi desain dan seterusnya, karena memang kebutuhan masyarakat di sekitar Islamic Center di Surabaya Barat sana sudah sangat banyak yang merekomendasikan untuk diperluas, dan sekalian kita ingin arsitekturnya bisa lebih update. Nah, karena Pak Gubernur Jawa Barat, Pak Ridwan Kamil ini juga seorang arsitektur, maka pada saat itu saya mohon kepada beliau untuk membantu mendesain masjid di Islamic Center. Cukup luas, kita 3,1 hektar. Kebutuhan seperti yang Ibu Gubernur sampaikan, membutuhkan masjid yang representatif, saya kira itu sangat diaspirasikan oleh masyarakat, karena kondisinya kan tadi kecil dan belum memadai. Kalau dari sisi tata ruang, saya melihat paling bagus itu berdampingan dengan gedung ini di sebelah sana, sehingga dari jalan nanti kelihatan bagus, megah, jadi kebanggaan Ibu Gubernur, dan bisa memanggil orang-orang yang tadinya hanya lewat-lewat, terus melihat arsitekturnya insya Allah luar biasa, akhirnya dia belok sholat, sembahyang, dan terjadilah ibadah yang kita harapkan.